Soal 1. Pembuat nol fungsi dari grafik di bawah ini adalah saya kasih waktu 10 detik dari sekarang. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 habis waktunya. Selamat yang menjawab jawabannya yang B. Karena pembuat nol itu adalah yang memotong sumbu X yang memotong sumbu X adalah negatif 2 dan 3. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut. Soal 2. Diketahui segitiga PQR, PQR ini adalah segitiga sama kaki. Jika PM sama dengan MQ, PM sama dengan MQ, tentukan gradien PQ-nya. Berarti gradien yang sini, PQ saya kasih waktu 10 detik dari sekarang 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Waktunya habis Selamat yang menjawab B Ya ini 3 per 4 Karena kalau kita analisa Maka panjang PM Karena panjang PM Ini sama dengan panjang MQ Maka kalau kita tarik sini ini panjangnya 6, maka kalau di sini tarik, tarik tarikan ini adalah garis tengahnya. Maka panjang sini, sini adalah 3, sini adalah 3. Panjang ini, ini adalah 4 ya, karena mengikuti titik Q ya ini 4,6 ini. Di panjang sini adalah 4. Otomatis karena ini panjangnya PM sama dengan MK, maka panjang OM adalah 3, panjang OP sama dengan ini, ya ini 4. Gradiannya PQ, ini sama dengan kita mencari gradien BM sama dengan MQ. Jadi gradiannya adalah 3 per 4. Berarti jawabannya adalah yang B. Lanjut. Soal 3. Diketahui titik A itu X,5. Titik B di sini adalah 6,0. Garis AB di sini adalah melalui titik 0,3 di sini, yang ditanyakan adalah nilai x di sini. Saya kasih waktu 10 detik dari sekarang, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, waktunya habis. Baiklah, selamat kepada yang jawabnya nilai x-nya adalah negatif 4. Kalian pintar sekali. Caranya adalah kalau kita tarik ya garis ini setinggi sini setinggi ini karena ke atas maka di sini adalah positif 3. Kalau ke bawah kan negatif, kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Nah, kalau kita tarik garis ke kiri sini ini panjangnya adalah negatif 6 karena ke kiri negatif 6 berarti gradiennya ke sini adalah positif 3 dibagi negatif 6 atau kalau kita sederhanakan adalah negatif setengah nah otomatis di sini gradiennya adalah negatif setengah kita tarik misalkan garis sini panjang garis ini adalah nilainya x ya kemudian eh, kita tarik ke sini adalah di sini adalah 5 ya. Mengikuti ini. Nih. Nilai y -nya, nilai ordinatnya di sini adalah 5. Nah, kita tarik garis melalui sini titik 3 ini ke 4 eh ke 5 ya. Titik 3 ke 5. Ini tingginya uh, karena ke atas ini positif 2 karena 5 dikurangi 3. Ini ke atas positif 2. Ingat gradiennya sini sama dengan gradiennya ke sini. Yaitu negatif setengah. Maka kita tentukan nilai ini agar gradiennya adalah negatif setengah. Positif 2 dibagi berapa? Hasilnya adalah negatif setengah. Yaitu yang memenuhi adalah negatif 4. Karena positif 2 dibagi negatif 4, itu hasilnya negatif setengah. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut. Soal 4. Diketahui nilai M-nya adalah antara 3 sampai 6 dan nilai N-nya adalah antara negatif 3 sama 2. Di mana M dan N adalah bilangan bulat. Nilai maksimum untuk M dikurangin N adalah saya kasih waktu untuk menjawabnya 10 detik dari sekarang. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 waktunya habis. Selamat kepada kalian yang bisa menjawab nilainya adalah 9. Kalian pintar sekali. Untuk nilai maksimum atau nilai terbesar untuk m dikurangin n adalah maka supaya m dikurang n ini nilai terbesar adalah m-nya harus paling besar. Ya. Kemudian untuk nilai n ini n-nya harus paling kecil. Ya. Karena besar dikurangin yang ke paling kecil itu pasti nilai yang terbesar. Maka nilai yang terbesar untuk m-nya di sini adalah m antara 3 sampai 6 terbesarnya ini ada sama dengannya. Maka 6 ikut. Maka nilai m terbesarnya adalah 6. Kemudian dikurangin n yang paling kecil adalah di sini antara negatif 3 sampai 2 karena di sini ada sama dengannya maka negatif tiganya ikut berarti di sini negatif 3 6 dikurangin negatif 3 main ketemu main plus berarti sama dengan 6 ditambah 3 yakni 9 jadi jawabannya adalah yang D lanjut soal 5 diketahui daerah yang diarsir di sini adalah 15%. Kemudian yang yang diarsir ini, gambar kedua ini adalah 35%. Yang ditanyakan adalah nilai x ini, yang di tengah yang diarsir. Saya kasih waktu kalian 10 detik dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Selamat yang menjawab 50%. Karena caranya adalah ini 15% berarti ke sini nih 15%. Berarti ke sini nih adalah 15%. Kemudian di sini, nah ini 35% otomatis yang sini, ini 35%. Artinya ini kan total 100%. Maka untuk mencari nilai x adalah

bagi yang menonton video ini hingga selesai saya doakan semoga kalian tambah pintar, tambah cerdas dan cita-citanya terwujud. Dan sampai jumpa di video berikutnya.